Kalau kira-kira kalau misalnya kenapa ingin bekerja di sini, alasannya kenapa ya? Alasannya saya suka ada lagi penyelidikan selain di sini. Oh, tapi di sini kira-kira pengalaman positifnya itu seperti apa saja ya? Banyak. Contohnya seperti apa? Banyak yang main point blank. Oh, banyak yang main point blank ya? Iya. Lalu kalau misalnya kira-kira tuh sebelum bekerja di sini, Mas bekerja sebagai apa ya? Juru masak. Juru masak di daerah Crispy. Tapi sejak kenapa bisa keluar dari pekerjaan itu ya? Masa kontraknya habis. Oh, masa kontraknya habis ya? Oke. Lalu kalau misalnya latar belakang keluarga, Mas ini anak keberapa ya? Tiga. Anak ketiga ya. Dari berapa bersaudara, Mas? Empat. Dari empat bersaudara. Lalu kira-kira kalau misalnya lagi bekerja gitu, Mas itu dapat shiftnya itu ganti-ganti ya, atau bagaimana? Ganti-ganti. Ya kalau saya maksudnya pagi, kadang yang ini malam. Oke. Kalau menurut Mas sendiri tentang teman-teman Mas itu yang namanya Yuda itu seperti apa ya? Orangnya asik, enak, dan juga menyenangkan. Oke. Selain itu ada lagi nggak Mas kiat-kiatnya? Tidak ada lagi. Oh, jadi tuh kita itu kalau bekerja itu yang terpenting itu kita itu harus rajin. Iya. Oke, ya. Harus rajin. Ya, terima kasih ya Mas. Yes.